Toman dipindahkan ke kolam di daerah Cilangkap, mudah-mudahan bisa hidup, bisa beranak pinak dan bisa lestari. Sip, mantap. Alhamdulillah sobat Moro, Toman sudah nyampe di rumah. Cuman karena memang tadi banyak halangan sih. Evakuasinya pakai motor dan di jalan juga hujan, jadi sampai rumah agak malaman, jadi kita nggak sempat rilis di kolam langsung. Ini untuk sementara saya simpan dulu di bak mandi. Ini bak mandi kurang lebih panjangnya sekitar 1 meter. Ini hampir nggak muat ya. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Ini agak ngeri juga disimpan di bak kamar mandi. Nanti kalau misalnya ada yang masuk ke kamar mandi, ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apalah. Oke, mungkin besok aja kita rilis di kolam. Oke sobat Moro, ini dia kolam perilisan Toman Monster. Ini di kolam udah pakai eceng, sengaja buat tempat berteduh buat ikan tomannya. Oke, itu dia tomannya, udah saya kondisikan. Oke, semoga harapan sih bisa beranak pinak karena tomannya memang lebih dari satu. Kalau yang kurang besar emang sih cuma satu, kalau yang lainnya baru 1,5 kilo 2 kilo kurangan lah. Tapi mudah-mudahan beranak pinak, jadi nanti bisa tetap lestari, khususnya buat yang hobi casting nih. Daerah Cianjur Selatan masih jarang-jarang spot toman. Oke, tonton terus sampai habis. Sip. Teman pertama kita. Teman kedua kita. Aduh. Lumayan ya ukurannya ya. Toman ketiga. Toman keempat. Nah ini toman kelima nih.
besar. Aduh. Besar ya. Besar ya. Ini apa sih kak? Dan ini dia suat. Jawara kita. Wih, mantap ya. Toman monster. Kita rilis. Mudah-mudahan beranak pinak. Ini kurang lebih betinanya 6-7 kiloan lah. Oke. Kita lepaskan ya. Bismillah. Ada mabuk aja. Mantap, mantap. Harapannya sih mudah-mudahan beranak pinak di nanti juga lestari dan juga bisa lebih banyak lah. Sip. Sampai jumpa kembali, tonton terus Morofis, jangan lupa like, comment dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.